Coba ya. Kita gini aja, kita bait dia di tempat sepan bawah. Baru kita gagal, dia bakal muncul. Baru kita coba lawan. Oke. Yaudah, kita lawan aja deh, nggak bisa juga. Kita eksperimen dulu. Kita item red vial nih buat buta kan, pasang di kepalanya. Baru yang cewek pasang. Ntar kita baca dulu. Kita kunci dulu, volume terlalu nyaring. Oke. Small dark yang diciptakan untuk dilempar, mereka juga mengeluarkan racun. Racun? Apakah ini kunci kemenangan? Jangan bilang ini kunci kemenangan, cuy. Kita belum pernah dapat ini loh. Kita belum pernah dapat throwing dart. Throwing dart, kita coba serang ke badan kali ya. Soalnya kan kalau game yang terlalu realistis. Karena gamenya terlalu realistis, nggak mungkin kita bisa nyerang jarum sekecil itu ke kepala, cuy. Pasti ketangkis. Lebih enak nyerang jarum ke badan, ya nggak sih? Gas lah, bodo amat lah. Torso. Kepalanya buta. Throwing dart. Kita cek berapa damage-nya, 32 doang. Gak apa-apa. 500! Bentar, itu berapa kali, cuy? Itu damage 500 berapa kali, cuy? Kita guard. Dia guard juga. Kita eksperimen ya. Gak apa-apa, 18 damage. 500 damage. Oke, kita guard. Efeknya yang mana yang ini kah? Iya, masih ada efeknya, cuy. Berarti udah kurang 1000 damage ya. Kita guard. Ini kita pakai item. Kita pakai langsung light blue vial aja biar langsung full heal. Gas. Guard. Light blue vial. Oke, full. Lihat lagi damage-nya 500.